Entah, dia orang kata letak rumput layu. Saya kata macam ni, Ajinomoto tu bagi saya. Teruskan guna racun. Biar saya pakai Ajinomoto. Okey, sebab bila dah guna racun memanglah rumput tu akan layu kan. Tapi yang kata boleh guna Ajinomoto jadi baja, kami sendiri pun ada buat uji kaji ni. Okey. Kami buat dekat pejabat kami, kami siram air yang dibancuh dengan Ajinomoto. Bergantung di mana kita siram air tu. Kalau di atas pokok tertutup liang roma, daun tu tak kena cahaya matahari, proses fotosintesis tidak berlaku, tak kena air, memang daun tu jadi kekuningan dan layu. Tapi kalau kita siram di perdu, tak ada apa-apa. Pokok tu tumbuh je macam biasa. Okey? Tapi kemungkinan dia jadi baja tu mungkin ada kemungkinan sebab bahan asas dia ialah glutamat. Glutamat ialah asid amino. Asid amino memang salah satu bahan. Tolong. Memang salah satu bahan untuk dijadikan baja. So kemungkinan dia tidak mustahil. Tapi buat apalah kita nak membazirkan Ajinomoto untuk jadikan baja sebab kita memang dah ada baja yang khusus. Betul tak? Ah, okey. Jadi tak apa, biarkan mereka teruskan kerja. Tengok saya cukup. Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan tadi. Betul ke makan Ajinomoto menyebabkan rambut kita gugur? Siapa yang tak pernah dengar benda ni? Semua pernah dengar. Tapi tetap guna Ajinomoto? Rambut ada lagi? Okey. Sajalah buat lawak kan? Okey. Jadi kat sini kami nak kongsi tentang rambut. Rambut please. Okey, kita ada satu artikel yang ditulis oleh Dr. Steven Chow di surat khabar The Star bertarikh 8 Oktober 2006. Dr. Steven Chow ialah penasihat dermatologi dan presiden Persatuan Sains Rambut. Bab rambut dia memang pakar. Okey. Jadi artikel ni telah pun disiarkan. Dia bukan menulis bagi pihak Ajinomoto dan sebagainya. Dah kami besarkan. Ni kan halus, tak nampak. Kat bawah ni, dia kata kebanyakan kita beranggapan masalah kekurangan rambut berpunca dari salah guna syampu, salah guna gel rambut dan juga menggunakan monosodium glutamate. Tetapi ini tidak benar kerana yang pertama, masalah kekurangan rambut berpunca dari keturunan. Genetik. Maksudnya di sini, kalau ada sesiapa yang kita kenal yang rambutnya terang sikit, kita cuba kaji balik keturunannya. Ada tak masalah yang sama? Kalau ada, walaupun duitnya berkepuk, pergi buat rawatan, sukar untuk rambut tu naik. Sebab itu memang masalah keturunan. Genetik. Okay? Tapi tiga lagi masalah yang di bawah ni memang boleh diselesaikan. Yang pertama, trauma atau tekanan. Okay. Saya nak tanya dekat sini, yang depan isteri, yang belakang suami, siapa yang lebih hidupnya lebih stres? Suami ke isteri? Isteri. Suami ke isteri? Tak berani jawab, kang aku kena tidur luar. Siapa lagi stres? Suami ke isteri? Isteri. Kalau tanya isteri memanglah isteri. Kalau tanya suami sebab isteri dia ada dah isteri lah. Kalau tanya anak-anak pun stres, sebenarnya semua orang stres. Okey? Bergantung macam mana cara kita menguruskan stres. Okey, kalau kurang betul cara kita uruskan stres tu akan mempengaruhi ritma kehidupan badan kita ni. Okey? Dan akan mengganggu hormon. Okey? Maka berlakulah masalah kekurangan rambut. Salah satu tanda-tanda dia. Selain itu naik jerawat dan macam-macam lagi lah. Kenapa rambut yang mula-mula gugur? Sebab rambut yang paling lembut, paling mudah gugur. Bayangkan kalau hidung kita jatuh tiap kali kita stres. Mana hidung tertinggal pula. Kan? Jadi rambut yang gugur dulu. Saya bagi contoh paling senang. Yang ini suami pun boleh faham, isteri pun boleh faham. Biasanya ibu yang baru lepas melahirkan bayi, ada tak masalah keguguran rambut? Ada. Adakah sebabnya semasa dalam pantang ibu tersebut memakan Ajinomoto satu sudu besar setiap pagi? Hei, mana ada? Dalam pantang kita makan apa? Jamu, ikan masin. Betul tak? Lada hitam. Mana ada Ajinomoto? Tapi rambut berguguran. Puncanya? Panas. Panas. Lagi? Pakai
majun. Kurang air. Makan majun lagi? Stres. Bukan anak main air dia ya. Tak ada kena-mengena. Okey? Dan stres tu akan bertukar-tukar perlahan-lahan menjadi kurang stres bila anak dah semakin besar, badan pun dah slim balik. Betul tak? Lama-lama rambut pun kembali bersinar seperti biasa. Jadi, boleh tak kita atasi masalah trauma atau tekanan ni? Boleh. Okey. Yang ketiga, kesihatan kulit kepala. Ada orang terlalu rajin mencuci rambut dia. Setiap kali mandi dia cuci, hilang kelembapan, rambut pun gugur. Ada orang terlupa cuci rambut dia. 3 bulan sekali. Lupa. Jadi, gugur juga rambutnya. Ataupun ada yang jenis kepala berkudis, pun rambut gugur juga. Yang ini rawat, okey, rambut tumbuh kembali. Dan yang keempat, kalau kita ada penyakit, kita kena ambil ubat-ubatan tertentu atau rawatan kemoterapi juga akan mengakibatkan keguguran rambut. Sehinggalah kita sembuh, tak perlu makan ubat yang sama, maka rambut pun tumbuh kembali. Jadi, kaitan di antara makan Ajinomoto, rambut gugur, tak ada kena-mengena. Sebab ini adalah persepsi. Kan? Kalau kita kata kat belakang bangunan ni ada hantu, kita suruh anak kita pergi. Anak kita nak tak pergi? Kita dah bagi tahu dia belakang ni ada hantu nak oi. Kita suruh dia pergi waktu malam. Mesti dia tak nak sebab persepsi dia kat belakang bangunan ni ada hantu. Sama lah juga dengan Ajinomoto. Kita dah kata makan Ajinomoto banyak botak. Memang itulah yang akan mempengaruhi pemikiran kita. Itu di Malaysia. Kalau di negara Jepun, persepsi yang ada, makan Ajinomoto, kita akan jadi pandai. Jadi, hadiah hari jadi anak kita, kita belikan 1 botol Ajinomoto. Nak, kau makan Ajinomoto ni nak, kau akan jadi pandai. Boleh tak? Tak payah baca buku. Tak payah pergi tuition. Makan Ajinomoto cukup. Tak betul kan? Jadi, ini hanyalah persepsi. Okey, tak perlu risau. Jadi, boleh saya teruskan atau ada soalan-soalan bonus? Tak ada ya? Boleh kita teruskan ya? Okey. Ini adalah akuan regulasi antarabangsa. Tadi ada yang bertanya, betul ke Ajinomoto ni selamat? Berapa banyak Ajinomoto baru kita tahu Ajinomoto ni selamat? Betul tak? Okey. Bukan penduduk Indramakota saja tertanya-tanya soalan ni. Sebenarnya seantero dunia pun bertanyakan benda yang sama. Okey. Jadi saintis-saintis di luar sana, dia buat kajian. Dia ambil Ajinomoto, dia buat ujian makmal, dia terbitkan jurnal-jurnal perubatan dan kajian saintifik. Kalau di Malaysia, apa-apa barang makanan yang kita nak jual, yang masuk ke mulut kita mesti patuh kepada Akta Peraturan Makanan 1985. Jadi Ajinomoto MSG telah pun diterima sebagai penambah perisa yang dibenarkan. Sama status dia macam garam, sama macam lada sulah. Okey. Jadi saya nak tanya, garam berapa banyak kita boleh makan setiap hari? Berapa banyak? Ikut pada masakan. Tapi untuk seorang insan yang sihat walafiat, tak ada apa-apa penyakit, sekurang-kurangnya 0.5 miligram satu hari. Kalau terlebih akan jadi mudarat. Samalah juga macam Ajinomoto. Dia memanglah kata tak ada had, tapi kita pun takkan letak banyak-banyak, betul tak? Okey. Yang kedua, JEFA. JEFA ialah jawatan kuasa bersama mengenai aditif makanan untuk bangsa-bangsa bersatu. JEFA pada tahun 1987 telah mengisytiharkan pengambilan harian Ajinomoto boleh diterima dan tiada had ditetapkan. Maksudnya dekat sini, pagi tadi saya makan bihun goreng contohnya, letak Ajinomoto. Boleh? Boleh. Sebelum datang sini makan kat depan tu, makan asam pedas, wih sedapnya, ikan tenggiri, letak Ajinomoto? Boleh. Kejap lagi kita nak makan, ada lagi Ajinomoto? Boleh? Boleh. Malam nanti kita makan kuih-kuih konggula, tak nak makan nasi banyak sangat kan, letak Ajinomoto? Boleh? Boleh. Sebab pengambilan harian boleh diterima dan tiada had ditetapkan. Dan kita tahu setiap kali kita masak, berapa banyak kita guna? Sedikit sahaja. Sebab itu sudah cukup untuk mengoptimumkan rasa Ajinomoto tersebut. Okey, jadi tak perlulah risau. Ya. Kemudian ada juga pentadbiran ubatan dan makanan Amerika Syarikat, USFDA, juga telah mengesahkan secara amnya diiktirafkan sebagai selamat.
Begitu juga dengan badan-badan lain, organisasi-organisasi yang lain, contohnya Akademi Asma, Allergi dan Imunologi.